langsung mengambil sang selapangnya, mengambil dengan selapang dia angkat tangan tinggi-tinggi, minta datangnya bola sang pemberian sang palang. Oh! Oh, sanggakah yang pertama kali tertentu, sanggakah yang sudah diberikan oleh sang pemain Hanky Gore. Oh, dialah angka yang habis-habisan, angka yang pertama kedudukan sudahkah ada di tangan, dialah poster dari Kota Pangsana Hanky Gore, dialah sang 7-1 pada sore hari ini. Poster dia jangkung keluar dari 18 menuju kurang umur, dialah dengan rambut terputar di depan, di atasnya rambut merah, angkat tangan dia keras punya pukulan sang, dialah pemain Hanky Gore. Hanky Gore melakukan perjalanan perseru hari ini, terkepung teringkat dalam perjalanan oleh pemain Hanky Gore. Mari kita saksikan bersama-sama perjalanan pada sore hari, poster 7-1 bersama Hanky Gore. Dialah terkepung, dia ternyata kandas gagal dalam perjalanan Hanky Gore, saudara-saudara patah dalam perjalanan, beralih kepada dialah poster 7-1 Kota Bang. Oh, hey, nomor 1 si rambut, dialah terikat, dialah seorang sang lawa, sang poster 7-1 sudah dikeluarkan dari Kota Pangsana. Dialah berlaga, dialah mengambil serapang, dia angkat tangan tinggi-tinggi, di manalah dia punya pukulan, apakah bisa dia memukul sang bola bundernya yang kecil gaya itu telur lacak dan pada sehari angkat langsung memukul angin saja. Oh, membuat pelanggaran pada sehari ini, dialah tukar bebas sang pemain dia, poster 7-1 habis-habisan saudara-saudara, dialah di antaranya poster 7-1 bersama Hanky Gore. Entah bagaimanalah dialah berlaga berputar-putar dengan selapang yang dialah memukul muka bundernya pada serangan, terkagum dia keras punya pukulan dari sang bola, dialah Hanky Gore terkepung catur, selamatlah di home pertama khususnya pada sore hari ini. Dialah nomor 4 keluar dalam bebas menuju ke gudang lampung gol, dia berputar dengan serapang angkat tangan tinggi-tinggi berlaga angkah langsung saja yang dibawa, ternyata kandas dalam perjalanan oleh pemain Hanky Gore, gagal meluncurkan serangan oleh sing kecil mungil sebelum bertanding, dia membakar dengan kaki-kakinya ayam biru sebelum melanjutkan pertahanan pada sore hari ini si Hanky Gore. Dialah poster 7-1 keras dia banyak pukulan, angka poster 7-1 menentukan perjalanan pada sore hari ini. Poster 1 aja terkepung dalam perjalanan, teringkat dalam perjalanan pada sore hari ini, di tengah lapangan terjadi bahayakan menunjukkan serangan di Hanky Gore di, oh, poster 7-1 tertinggal, dialah berputar di tengah lapangan, kembalilah bersama-sama perkemburan-perkemburan namun sama gemar, marilah kita saksikan di antara Hanky Gore bersama 7-1 poster, dialah berlaga bersama-sama, entah bagaimana tepuklah, ayolah kita dukung bersama di antara Hanky Gore bersama lapangan itu membahayakan pengisian. Oh, poster salah pengaruh Hanky Gore, saudara-saudara terpulang orang, dua orang yang kandas dalam perjalanan patah saling mematahkan, angka bagusnya oleh pemain sang poster 7-1 beralih kepada kedudukan tetap ada di tangan poster 7-1 sang poster 7-1, dia telah berlaga, dialah berlaga antak bola, angka kosongnya memutur angin pada sore hari ini sang poster 7-1 terkepung kandas, dia tembak saling menerima menyebarkan bagi sang pemain, dialah Hanky Gore sepatu putih sang pemain Hanky Gore nomor 3, dialah telah berlaga berlinggang kangkung bas padalah diri dia memasuki ke gudang pampul mukul, dialah berlaga angkat tangan minta datangnya bola, kau memukul angin saja angka kosongnya sang pemain Hanky Gore terkepung, dia di tengah lapangan jauh di mana, marilah kita saksikan sang pemain Hanky Gore yang sudah terikat satu orang di tengah perjalanan persahabatan, salah pengertian dari besar 7-1 saudara, ternyata menyelamatkan diri bagi keluar dari ruang bebas menuju gudang pampukul, dia terburu-buru mungkin karena ketinggalan angka sudah terletak di pemain turun pada saat ini berlaga, dia mengukur angka bolanya dan
satu dalam garis ternyata angka kosong yang terbawa oleh sang pemain anti korek. Wah, dialah pakai kalung antiknya pada sore ini. Terikat dialah dengan di leher dan pakai antiknya di kupingnya. Gimana perkembangan memintakan jatahnya bola angka kosong walaupun ayat saja. Sang pemain dialah anti korek sepuluhnya. Nah bagaimana dialah terkepung saudara-saudara. Mari ini saja. Ternyata menjebur dalam mungkin di Hong kedua di Hong satu 10 yang ada sang pemain anti korek pada sore hari ini jelas rambut api dia berputar-putar di tiga kotak permainan pada sore hari ini berputar-putar di kotak memukul pada sore hari ini gimana angka tangan angka kosong tiba bertumpuk di Hong pertama saja dia terikat di Hong pertama satu orang tergepung dialah anti korek kandas dalam perjalanan saudara-saudara beralih ke berat poster tujuh si tangan kita telah keluar dia berlenggang kangkung dia berlaga waspada diri dia melihat mantra-mantranya sang memukul bola aduh sedekah itulah dialah angka bagusnya kandas dalam perjalanan sang poster tujuh satu beralih kepada dialah sang pemain anti keras nomor satu pernah dia terletak terpanggil oleh sang pemain pada sore hari ini dialah terburu-buru angkat tangan waspada diri dia mantap datangnya bola sang wow angka kosongnya terpantau jatuh dalam garis dia sang pemain anti keras pada sore terkapung satu orang tergagal dalam perjalanan pada sang pemain anti keras beralih kepada kurang satu sudahlah sampai di Hong pertama bebas menuju ke kotak ruang pemukul entah bagaimana mempertahankan diri pada serok hari ini apakah bisa dialah memukul sang bola bundurnya pada serok hari ini dengan angka bagusnya poster tadi satu kosong dia poster tadi satu jauh dialah angka kosong di home pertama saja jatuh dalam telah berlagak terburu-buru keluar dari ruang bebas menuju ke kotak ruang pemukul entah bagaimana pada sore hari ini dan mari kita saksikan berputar-putar serapan dialah yang memukul bola bundarnya dia angka bagusnya terbawa tapi dia selangkangnya ngonor kandas dalam perjalanan dialah beralih saudara-saudara kepada anti korek kekuatan kotak putih dialah keluar dialah pakai dia sentar di kupingnya saudara-saudara antiknya pada sore hari ini rambut piringnya di atas dia sebagai piring dialah berlaga memukul sang bola bundarnya jatuh dalam garis angka kosong kandas dalam perjalanan sebelum memegang di home pertama patah sering mematahkan di antaranya anti korek bersama dialah kosong 7-1 nomor tiga sedang sedang inilah dan melihat sang musuh yang bertaburan di tengah lapangan mungkin kewaspadaan dia punya bergetar dalam dada diam sebelum memukul sang bola bundarnya pada sore hari ini bergemetaran angka bagusnya pada sore hari ini oh tersayang fubu saya dia selapa ngonyol tak dimasukkan ke dalam waktunya dia terkepung apa terkepung di hong pertama saja selamatlah bagi sang pemain anti korek ikan dialah kalung antiknya pada sore hari ini dikeluarkan oleh sang mantan pemain pada sore hari ini dari Batu Putih sana kecepatan Batu Putih bulan dialah berlaga dia memukul sang bola bundarnya keras dia punya pukulan satu orang terkepung membakar angka bagusnya pada sore hari ini ternyata dia menyembahkan diri bagi semua anti korek menunjukkan perjalanan pertahanan pada sore hari ini apa bisa bergempur dialah pada sore hari ini anti korek bersama 0-7-1 marilah kita saksikan dialah bertumpuk di hong kedua satu orang tertinggal dialah bagaimana bisa benar bergempur menerobos dalam pertahanan pada sore hari ini yang sudah terikar di dalam lapangan poster 71 sampai sana terkepung satu orang dialah membahayakan bagi sang pemain anti korek teratur sedialah satu orang anti korek berputar-putar di tengah perjalanan pada sore hari ini marilah kita saksikan dan pantaulah bersama di antara anti korek bersama pos 71 saudara-saudara gimana pertempuran habis-habisan pada sore hari ini heboh gemar dan seru dialah satu orang terkepung membahayakan bagi semua anti korek saudara-saudara berputar-putar terikar dalam ingkaran pada sore hari ini dialah apa bisa menerobos pertahanan pada sore satu orang melanjutkan perjalanan pada sore hari ini
Andi Kores Widau, nama dari Bulan Kecamatan Batu Putih, bakal manalah bisa apa menembus kekalahan yang sudah tertinggal detik-detik akhir menit yang paling akhir. Dialah apakah bisa menembus pertahanan pada saat hari ini. Andi Kores dialah terkepung, satu orang juga perjalanan pada semua kandas dalam perjalanan karena teringkaran dialah pada sore hari ini. Cukup ketat dari sang pemain kos 71 kandas dalam perjalanan pada sang pemain. Oh, patah sari memerintahkan di antara Anti Kores bersama Boser 71. Anti Kores punya kenama, dia Bulan Kecamatan Batu Putih, apa menerobos pertahanan pada sore hari dan menembus kekalahan yang sudah tertinggal di babak oleh angka bagusnya terbawa oleh sang Boser 71. Dialah satu orang terkepung membayangkan dia sama Mirsa. Menyelamatkan diri oleh sang pemain Boser 71 melanjutkan perjalanan pada sore hari ini. Di antara Boser 71 dialah Anti Kores punya terkepung teringat oleh sang pemain Anti Kores. Dialah beberapa orang bertaburan di tengah perjalanan di tengah lapangan pada sore hari ini. Bersama sarang seribu sayang saudara-saudara, bersama habisnya waktu di Boser 71 dialah berlagak bersama sang pemain di antara Anti Kores bersama Boser 71. Dialah kekuasaan sementara di Boser 71 menunggu sang penulis pada seker dia di kakinya sang pemain Boser 1. Dialah berlagak angka bagusnya terpantau di sayang seribu sayang kerandas dalam perjalanan pada sang Boser 71. Nomor 1 Anti Kores pakai anting yang berwarna yang lain tahun 2002. Dialah mengambil selebangnya, dia terletak dipukulkan ke kuda orang memukul angka kosongnya. Dia terbawa saudara-saudara. Sang pemain Anti Kores punya kenama, dia Bulan Batu Putih, dia berlagak, dia menetap dengan sang pemukul sang bola bundarnya. Angka kosong melebar sang golaris finish pada sore hari ini sama bersamaan dengan dialah saudara-saudara. Terburu-buru dialah si kulit hitam manis, dialah berlagak entah bagaimana bisa mengkepur jalan perbedaan pada sore hari ini. Senyum-senyum saya waspada dan berputar-putar sang selapang yang memukul dengan datangnya bola yang bundar pada sore ini. Berlagak keras dia punya pukulan sang pemain Anti Kores, terkepung satu orang menjalankan periode dia adalah sang pukulan Anti Kores. Marilah kita saksikan terkepung berpantau dia lantun ikan dalam perjalanan persaudaranya apakah bisa menerobos pertahanan persaudaranya di antara Anti Kores bersama dialah 71 besar pada sore hari ini. Terkepung satu orang berapa orang bertaburan di tengah lapangan dialah calon juru kandas dalam perjalanan oleh sang pemain Anti Kores berani kepada Boser 71. Patah sari mematahkan dialah di antara Anti Kores bersama dialah Boser 71 kekuasaan ini. Terburu-buru entah bagaimana apa bisa menembus kekalahan yang sudah tertinggal di rumah tulis pada sore ini. Dialah Anti Kores punya, dialah angkat tangan tinggi-tinggi minta datangnya bola. Dia keras punya pukulan sang pemain Anti Kores, satu orang terkepung memarahkan mempertahankan dialah kandas dalam perjalanan oleh pemain Anti Kores bertahan. Si kecil mungil dia keluar lagi terburu-buru sebelum dia bertanding memakar dengan kaki-kaki ayamnya dulu. Dia berkumetaran sang memukul bola bundarnya pada sarannya. Dia keras punya pukulan bagus angka bagusnya kandas dalam perjalanan sebelum memegang di home pertama saja bagi sang pemain Boser 71. Beralih Anti Kores yang gegar-gegar badan punya dia gemas gimana dialah memukul sang bola bundarnya langsung mengambil selapangnya. Dia angkat tangan tinggi-tinggi minta datangnya bola angka kosong saja yang terbawa terpantau. Wow, dialah salah pengertian mungkin dari sang pemain oleh Boser 71. Buru-buru pada sore hari ini si tanggung dialah punya deker kedua-duanya sang kaki sudah pada sore hari ini sudah kelihatan kepada semuanya penonton dan bagi penggemar pada sore ini. Berlagak dia
Ya, angka bagusnya terbawa. Memukul bola bundarnya yang bagus pada sore hari ini. Sudahlah bertumpu di hong pertama saja. Marilah kita dukung bersama sang pemain bulaan batu putih pada sore hari ini. Dia angka bagusnya di hong pertama saja. Yang satu ini, dialah apa bisa menerobos pertahanan pada sore hari. Oh, gagal memukul angin saja. Angka kosongnya terbawa oleh sang pemain. Dialah Atik Kurin terkepung. Dialah di dalam pertahanan pada sore hari ini. Apakah bisa menerobos pertahanan? Dialah teringkar pada sore hari ini. Marilah kita saksikan. Dialah di antara Atik Kurin bersama 07. Dialah terkepung saudara-saudara. Membahayakan oleh sang pemain Atik Kurin. Di manalah? Apa bisa dia menuju menerobos dalam pertahanan pada sore hari ini? Atik Kurin. Atik Kurin terkepung oleh sang pemain. Oh, dialah. Tetap menjalankan perjalanan pada sore hari ini. Berkumpul. Hong satu angka kosong. Angka telur. Pakai kalung-kalung dia cantiknya. Pada sore hari ini bisa menerobos apa pertahanan pada sore hari ini dengan angka memukul bola yang bagus pada sore hari ini. Antik Kores punya keras dia punya pukulan pada Antik Kores pada sore hari ini. Satu orang memikul berjalan pada Antik Kores. Satu orang sempur. Angka bagusnya terbawa oleh semua Antik Kores pada sore hari ini. Marilah kita saksikan. Dan dialah tonton bersama-sama gemar dan seram Antik Kores bersama wajah tujuh. Dialah berlaga. Satu orang kandas dalam perjalanan. Pak Sasari mematahkan Antik Kores bersama 7-1. Hari ini berlaga senyum-senyum di awas pada diri. Dialah kelihatan bersama berkumanjar-manjir. Dialah mungkin ketakutan bergetar dalam hati nurani anda. Dialah sang memukul bola melihat sang musuh bertaburan. Cetakan tertolak oleh pemain. Dialah oh, dialah kusur 7-1. Satu orang terkepung oleh sang pemain Antik Kores punya. Dia kandas tertipu dari belakang sang pemain Antik Kores. Balas saling membalas tapi dia gagal saudara-saudara. Kekuasaan sementara ada di dialah poster 07. Ternyata kandas patah dalam perjalanan. Tukar bebas dialah sudah disahkan oleh sang pemimpin pertandingan garis hakim pada sore hari ini ya. Buser kan. Dialah keluar sang lawak nomor 1 sang pemain. Dialah poster 71 terikat. Dia rambut di atas kepala di depannya. Dia berlaga. Angka kosongnya terbawa saudara-saudara. Tandas dalam perjalanan saudara. Dalam saling membalas. Dia tembak saling menembak. Di antaranya poster 71. Bersabdia. Cintangan kidal sudah keluar kembali lagi. Dialah menunjukkan diri. Dialah cintangan kidal. Dialah serupa yang ditunjukkan. Gagal memukul cintangan kidal. Angka kebagusnya tercepit saudara-saudara. Patah dalam perjalanan. Kandang. Tak boleh dong cintangan kidal. Bah mati di luar tak boleh. Punya kenama. Dia Antik Kores punya kenama. Dialah bulan kecamatan Batu Putih. Pada sore hari ini sama-sama berlaga. Waspadalah. Memukul sang bulan putirnya pada sore hari ini. Pukul yang gerak dia punya pukulan. Angka bagusnya terbawa. Terpantau. Dialah satu yang terbang. Bayangkan. Sudah sampai. Bersamaan. Lanjutkan diri. Dia keselamatan oleh sang pemain. Antik Kores. Melanjutkan perjalanan pada sore hari ini. Marilah kita tonton bersama-sama. Di antara poster 71 bersama Antik Kores. Gimana lah? Kembali. Oh. Sang tubuh kekar. Berkemas badan. Apakah bisa? Dialah. Bisa. Angka bagusnya yang terbawa. Yang ingin dia memecahkan angka telurnya yang sudah ada di home kedua pada sore ini. Angka bagusnya gagal jatuh dalam garis. Angka kosong terbawa. Ternyata gagal saudara-saudara. Gagal. Cahandas dalam perjalanan. Beralih kepada besar 71. Pada sore ini terkepung. Dialah terikat dalam perjalanan. Membahayakan bagi sama lain besar 71. Wow. Sudahlah sampai sebagian di Hong Kong. Dialah telah berlegak si amut hapinya. Pada sore hari ini dia dikeluarkan di lapangan besar 71. Dialah rambut yang berwarna-warna. Keluar mungkin dia di tengah lapau. Dialah angka bagusnya terbawa. Angka kosongnya. Kandas dalam perjalanan. Besar 71. Kekuasaan satu orang terlebih. Kaisar. Berlagak dia terburu-buru saudara-saudara. Apakah dia bisa menembus kekalahan yang sudah tertinggal angka pada
sore hari ini. Dia berlaga menunjukkan diri kewaspadaan. Wakil rahsia punya pukulan akan mengundang pada sore hari ini. Dialah gol. Bola dia di Hong kedua. Dia bertepuk tangan kambing menunjukkan diri. Badan dia memukul sang bola bundarnya. Angka bagusnya pada sore hari ini. Dia keras punya pukulan sang. Dialah anti waris pada sore hari ini. Surat-surat angka kosong panjang satu yang ada terburu-buru. Apakah bisa dia mengepung kekalahan yang sudah tertinggal? Dialah berlaga. Angka bagus jadi home pertama. Dialah menerobos perjalanan pada sore hari ini. Melanjutkan perjalanan pada sore yang terkepung. Gagal dalam perjalanan pada sore hari ini. Pada saling membalas di antara anti koris akan menjadikan angka telurnya. Pusar 7-1, si jangkung keluar terburu-buru. Apakah bisa dia bertempur? Habis-habisan perseru hari ini mempertahankan. Dia menerobos dalam pertahanan perseru ini. Angka kosongnya, dia terpantau. Dia memukul bocang bola bundarnya. Itu di dalam garis. 7 malam 9 yang ada. Dialah seorang sang pemimpin pertandingan pada sore hari ini. Dialah sang kapten Boser 21. Keras dia punya pukulan. Terkepung satu orang. Terkepung gagal dalam perjalanan pada sore ini. Boser 1-1. Tolong. Kalau di luar sudah jongkok dengan ale jong. Masuk. Terburu-buru saudara-saudara. Tak bagaimana lah. Marilah kita saksikan. Dan dialah tonton bersama. Dan dukunglah di antaranya anti koris pada sana. Aduh ini. Memukul sang angin saja. Angka kosongnya saudara-saudara. Sayang seribu sayang. Bersamaan dengan pengaturan waktu anda. Dialah sang pemimpin pertandingan pada sore hari ini. Bung Buhari Anto. Yang memimpin pertandingan anda, dialah waktu yang menentukan jam, dialah tepat sama waktunya bersama dia.